Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mufid Husnan yang akan menyampaikan informasi kegiatan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonokromo, yakni Gerakan Subuh Sehat Putaran ke-6 Ahad 29 Agustus 2021. Gerakan Subuh Sehat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonokromo Putaran ke-6 di Masjid Al-Haq Karangrejo Sawah Surabaya diawali dengan sholat subuh berjamaah, zikir bersama, dan penyampaian tausiah oleh Rois Surya MWCNU Kecamatan Wonokromo Kiai Haji Ahmad Sidgus Sahdi dan Wakil Ketua PCNU Kota Surabaya Dr. Haji Muhammad Yazid. Selesai doa bersama, acara dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberian suplemen kesehatan dari Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya. Bisa berlanjut secara kontinu dan istiqomah, karena kegiatan ini sangat baik dalam meningkatkan spiritual warga Nahdlatul Ulama dan juga untuk menumbuhkan kesadaran kesehatan di kalangan warga. Kami sangat berterima kasih sekali kepada khususnya para takmir masjid yang di lingkungan Romo. Kami diperkenankan untuk silaturahim, kami diperkenankan untuk melakukan edukasi tentang COVID-19, juga melakukan upaya penjagaannya dengan melakukan tes kesehatan. Sekali lagi, mudah-mudahan kerjasama ini tidak hanya sekali ini saja, tetapi mungkin nanti bisa berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. Jasmani kuat, rohani sehat, penyakit hingga. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.